There's something I want to tell you. Setiap kali saya pejamkan mata saya, siapa yang tutup lampu ni? I kept dreaming the same thing. Dramatism membawa erti fahaman kacau. Maksud dramatism untuk saya adalah siman kita dapat the root word which is gamat. Gamat tu dia memang dunia kacau. Seseorang yang mempunyai dunia dia tersendiri. Macam gangguan emosi, jiwa kacau. Dia cerita psychological horror dalam mengenal diri tentang dosa yang telah dilakukan sebelum tu. Bila sesuatu benda yang tidak disangka akan terjadi, something yang boleh merosakkan minda kita, which is dia more tu benda yang dalaman lah. Kucar kacir life seseorang tu. Mengenai seorang pelajar di mana dia baru masuk kolej dan mereka ni bergaul empat sahabat, kenal satu sama lain, dan di kolej tu pula watak Zara ni tadi dia mengalami mimpi-mimpi yang dia sendiri tak pernah terfikir di mana keadaan itu akan berlaku pada diri dia. She's a lone ranger. She has no one in her life. Survive diri dia sendiri. So dia nak cuba buka buku baru, nak lupakan semua benda tu. Zara ternampak sesuatu yang membuatkan dia tiba-tiba lost, hilang lepas tu. Then after that, Zara dah jadi satu Zara yang lain. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan seseorang yang mengalami masalah jiwa dan konflik kehidupan. Watak Zara ni memang berat. Dari segi dalamannya, maksudnya dari sudut pandangnya boleh bertukar daripada ceria kepada berdemuram. Bagi saya, Nabila Huda adalah pilihan yang terbaik. Hanya Nabila mampu untuk merealisasikan inspiration itu. Benda yang pas, tapi bukan pas yang benda yang biasa normal tau, tapi pas yang sangat tragis. Dalam keadaan yang tertekan dan jiwa kacau, macam gangguan emosi kita kan. Jadilah dramatism ni. Daripada perjalanan keadaan Zara tu lah yang saya nampak kan. Dia macam lebih dengan diri dia yang ketakutan, yang dia curious, yang dia macam rasa bertak kena kan. Saya tak nampak muka perempuan tu. Dia mimpi satu benda yang agak luar daripada kotak pemikiran dia. Mimpi tu dia menghantui hidup dia kerana dia lihat seorang wanita mengandung yang melahirkan bayi di dalam tandas. Saya kesian tengok dia. Dia sakit. Dah kira tak normal.
satu benda yang terjadi pada diri dia, which is dia pegang benda tu, menghantui dia sampai bila-bila. Kita boleh lihat macam mana dia mengacau bilau hidup kita dan juga hidup seseorang yang lain. Benda-benda yang kacau dia, and then dia tak boleh fokus. Bila kita orang tengah bercerita pun dia ingat lain apa semua. So memang dia psycho habis. Itulah yang jadi, babe. I takut. I'm sorry guys. It's my fault. I'm so sorry. Zara, bukan salah awak. Apa yang awak lukis ni? Kreatif. Tinggi Malaysia awak? Sarah? Okay. Harith, there's something I want to tell you. Setiap kali saya pejamkan mata saya, siapa yang tutup lampu ni? I kept dreaming the same thing. Action! Haris, dengan watak dia yang sangat manly, dengan watak dia yang memberikan satu karakter yang cukup memberi kesan kepada Zara, di mana dia cuba untuk menolong Zara. Saya membawa watak Haris dalam filem Gamatizen. Haris ni is a student, okay. Seorang pelukis, student arts dekat satu kolej swasta. Mana satu hari cerita pada karakter Zara, which is dia tak tahu apa background Zara ni sebenarnya. Di dalam kolej itu bukannya tak ada yang elok, ada, tetapi Zara itu datang berbeza dengan pelajar-pelajar lain. Suatu benda yang awak lihat, awak terus lock, awak terus tertarik, which is itulah macam mana first time macam mana Haris tengok Zara. Dia lock dengan karakter Melayunya. Ini yang buat rasa Haris rasa macam wow, Zara ini satu benda yang lain, dan dia cuba dan kawannya membantu. Akhirnya dia dapat berkenalan, tetapi disebabkan penyakit Zara ini yang buat mereka tidak mampu melafazkan rasa sangat cintanya. Haris mempunyai cita-cita untuk menjadi pelukis negara macam ayah Jojo, iaitu Omar Alam. Mungkin usaha Haris tu, bila Haris tu terlalu concern dengan dia, mungkin dia rasa macam, okay, maybe I can just buka sikit hati I. But still tak go, dia macam tak sampai. The relationship is going there, which is sampai satu tahap bila Haris try to confess and nampaknya macam Zara terima. Tiba-tiba masa tu ada satu kejadian, which is Zara ternampak sesuatu yang membuatkan dia tiba-tiba lost, hilang lepas tu. Then after that, yang which is kita tak tahu punca ni apa, then which is sampai saya sendiri percaya dan kacau dengan benda-benda yang apa yang Zara cakap. Then apa benda tu sebenarnya, kena tengok bukan mati Zara nanti.
Nama saya Wan Elias, Wan Abdullah. Saya memegang watak sebagai Daniel di dalam filem Gamatism. Sesi ini kali kedua ataupun mungkin juga kali pertama yang saya buat cerita berunsur seram macam ini. Cerita ni untuk saya istimewa daripada perjalanan cerita dia, macam yang saya cakap tadi, waktu saya baca skrip tu saya tak expect untuk perjalanan cerita tu untuk jadi macam tu. Saya tengok dan saya baca dan cuba dalami dan saya tahu it's going to offer you something special, mungkin benda yang tak pernah ditonton selama ni. Dan dalam cerita ni saya dan Rin berperanan sebagai kawan baik kepada lima sekawan ni. Kita orang cuba tunjukkan betapa mungkin perhubungan yang sedikit sosial yang mungkin sebelum ni tak dipertengahkan dalam filem-filem lain. Rin yang dilakonkan oleh Adeline merupakan teman wanita kepada watak saya, itu Daniel. Dan Rin ni dia berpengaruh kuat kerana bapa dia itu sendiri adalah ketua persatuan untuk college ni. Rin dia seorang yang very belagak, very kerek, very, orang kata dia hot, dia cantik. Alah, chill lah babe. Ni, I pernah pun dating sampai pagi tapi tak pernah pun nampak hantu. Memang orang kata dia tak pedulilah hal apa-apa pun. Dia tak peduli pun apa-apa di sekeliling dia. Dia buat hal dia saja. Zara? Kenapa you ni? Zara! Bila di mana dia nampak hantu dengan Haris kat bilik, dia macam perwatakan yang memang kita boleh nampak dalam dunia nyata. Memang kita sebenarnya ada karakter-karakter yang sebegitulah. Jadi itulah, bagi memang watak Jojo seorang yang periang dan dia seolah-olah penghibur kepada rakan-rakan dia dalam cerita Gamatism. Datang benda tu cekiknya ai. Siapa nak tolong ai kat bilik? Ai tak naklah seorang-seorang. Ni, pernah lagi keluar berita lah orang mati kena cekik dengan tu. Siapa nak jadi yang first kali? Apa you cakap Daniel? Tak entah, ai orang yang pertama kot kena cekik dengan hantu. Sebab kebelakangan ni, ai dengar benda yang pelik-pelik tau. Harith, there's something I want to tell you. Setiap kali saya pejamkan mata saya, siapa yang tutup lampu ni? I kept dreaming the same thing. Kita nak pegang baby eh. Dia dah kata nak baby ni nak pusing. So tangan tu lah kita pegang. Solution ni kita pegang tangan tu dan pusing dengan baby tu untuk ambil plate kita lah. Saya Muhammad Amin Ashad sebagai VFX supervisor dalam filem ni. Baby nak buat ni dia ada dua jalan. Satu cara dia, proses dia 2D dengan 3D. On planning kita nak buat 2D. Baby tu daripada dalam perut dan baby tu tulis. Baby tu ada movement tulis. Okey, daripada special effect. Kita plan nak chip tu yang nak kata nak cucuk something kat belakang kepala, buat movement kepala saja, and then mata tu dia CG kan lah. Untuk filem Gamatism ni kita menggunakan banyak suara kesan khas untuk menghidupkan watak hantu di dalam Gamatism. Saya Jay,
saya sebagai kamera operator untuk projek ni. Ada satu babak ni yang agak mencabar sebagai seorang operator di mana saya akan digantungkan di udara. Di mana untuk mendapatkan satu shot untuk penonton, penonton akan merasakan yang mereka pun turut serta jatuh dengan watak tu. Harith, there is something I want to tell you. Setiap kali saya pejamkan mata saya, siapa yang tutup lampu ni? I kept dreaming the same thing. This is psycho thriller movie. Melalui dramatism ni sebenarnya. Kerana satu manusia yang kacau, satu tempat tu menjadi kacau. Why? Selamat. It's going to offer you something special. Mungkin benda yang tak pernah ditonton sebelum selama ni. Mungkin Shia, benda ni mesti saya cakap buat pada I. Susah untuk kita dapat filem-filem yang heavy dan psycho thriller movie. Jadi kami gambarkan di dalam kolej itu ada sebuah dunia yang pengamalnya semua gamatism, berideologikan gamatism. So itu yang kami cuba paparkan dalam filem ini. Pandang dalam gamatism ini, apa yang kita ingin sampaikan, which is apa yang pengarah saya cuba sampaikan melalui saya dan pelaku-pelaku lain. Saya rasa lebih akan mendatangkan kesan lah daripada kita menggunakan audio untuk menakutkan penonton sebab kita menggunakan jalan cerita. Kita boleh nampak dimensi di mana Zara dia bermain dengan personaliti dia. Walaupun penonton tahu apa yang bakal terjadi, tapi penonton akan dikejutkan dengan benda yang lain yang sebenarnya terjadi. Betul-betul harap korang tengok Gamatism ni sebab dia memang horror, dia memang psycho, dia memang thriller sangat yang memang korang tak pernah imagine Blueview Malaysia ni akan buat tau. Hai, saya Nabila Huda. Jangan lupa saksikan Zara dalam Gamatism. Filem saya kali ni adalah filem psycho thriller. Filemnya agak berat sikit. Gamatism maksudnya dunia kacau. Kerana Gamatism adalah salah satunya filem yang korang kena tengok. It's going to offer you something special, mungkin benda yang tak pernah ditonton sebelum selama ni. Melihat dunia ini daripada sudut yang lain daripada kebiasaannya. Filem ini mempunyai mesej yang sangat besar kepada penonton dan masyarakat tentang isu gejala sosial terhadap kaum wanita. Knowledge. Kacau bilau. The psychological. Awesome. Di bawah gam berdekatan dengan anda. Lupa tau, mesti tengok, mesti best. Jangan lupa saksikan Gamatism di pawagam pada 28 Mei arahan Yup Hitler terbitan Pencil Pictures. Terkunci hatiku, ku tanggung. Jiwaku dan